Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Di video kali ini saya akan membuka paket ataupun unboxing yang seperti biasa paketnya baru saja datang dan langsung saya unboxing. Paket ini merupakan paket dari cover busi Vespa Sprintmatic. Dan ini merupakan memiliki bahan dasar fiber dan dilapisi dengan karbon. Seperti apa paketnya? Kita buka saja langsung ya teman-teman. Nah, ini sudah keluar dari dusnya dan kita lihat langsung. Ini menggunakan busa ya, untuk melindungi dari terjadinya kemungkinan rusak dari paketnya. Kita lihat seperti apa teman-teman. Walah, kita lihat, saya dekatkan. Bisa teman-teman lihat ya, dari finishingnya rapih, lumayan bagus ya. Dan kita lihat bagian depan. Nah, ini terbuat dari bahan fiber, bukan part original. Ini merupakan bahan fiber yang dilapisi dengan karbon original. Oke teman-teman, kita bakalan pasang aja langsung di Vespa Sprintmatic. Dan seperti apa videonya, simak terus sampai akhir. Oke teman-teman, ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Sekarang kita bakal melakukan proses pemasangan tutup ataupun cover busi karbon di Vespa Sprintmatic. Dan terlebih dahulu kita bakalan membuka tutup cover busi bawaan Vespa Sprintmatic. Siapkan obeng bintang bawaan dari Vespa Sprintmatic-nya. Dan kita bakal langsung buka saja tutup cover bawaan dari Vespa Sprintmatic. Dan siapkan alat congkel untuk mencongkel cover busi dari tempatnya. Lakukan dengan hati-hati karena ini merupakan bahan plastik. Upayakan agar tidak merusak bagian tersebut ya teman-teman. Cover busi sudah terbuka. Seperti inilah penampakan dari part ori cover busi bawaan Vespa Sprintmatic. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan ganti dengan part karbon yang sudah kita siapkan tadi. Sudah terpasang teman-teman part karbon tutup cover busi
yang terbuat dari bahan dasar fiber dan dilapisi oleh karbon Kevlar original. Kurang lebih seperti itulah penampakan apabila sudah dipasangkan di Vespa Sprint Matic. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.